bawang bombay. Yang lain pak, telur bagus, ayam baik, dan bawang merah juga baik. Cabai yang dulu sampai 100 sampai 90 ribu sekarang di posisi 35 sampai 40 saya kira semuanya baik. Artinya pasokannya lancar sehingga harganya jadi turun. Bawang bombay aja yang naik. Pak, kalau di beberapa pasar, minyak kita masih langka, Pak. Ada yang cuma buang terbang, tapi ini ada yang cuma buang. Ini kan memang dibatasi agar tidak semua masyarakat beli dalam jumlah banyak. Karena itu adalah minyak yang memang kita pantau untuk yang masyarakat bawah yang membutuhkan.